Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saudara sekalian, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Allah menyatakan keadilannya kepada semua umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara maupun kepada saya secara pribadi, seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita berkaitan dengan keadilan Allah? Kita tahu saudara sekalian bahwa Allah itu maha adil, maha kuasa, tidak dapat diatur oleh kemauan manusia, tetapi Dia akan mengatur segala sesuatunya berdasarkan sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Allah akan melegakan kepada setiap orang yang mentaati Injil Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Orang yang mengenal Allah dan mentaati akan Injil Yesus Kristus, maka mereka akan memperoleh kelegaan. Karena ketika orang mentaati Injil, berarti percaya akan Injil, maka Injil itu yang menyelamatkan kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan menikmati kelegaan walaupun banyak penindasan, akan menikmati kelegaan walaupun banyak sekali tantangannya, dan mereka akan menikmati kebahagiaan walaupun dalam kehidupannya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kekurangan. Tetapi kita juga tahu bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus, maka Allah akan membalaskan ketidaktaatannya itu. Kalau mereka yang taat terhadap Injil, beriman kepada Kristus, maka diberi keselamatan dan diberi kelegaan. Tetapi bagi mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak taat terhadap Injil Tuhan, maka dia akan menikmati apa yang Tuhan katakan kepada kita. Segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, dan setiap orang yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya kepadanya, maka mereka akan menikmati buah ketidaktaatan itu, yaitu
hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Marilah kita tetap setia kepada Allah. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.